Hamisilium halmahera adalah sebuah spesies hiu bambu yang ditemukan di Indonesia. Spesies ini pertama kali dilaporkan ketika ditemukan dua spesimen hiu di dekat Pulau Halmahera, Kepulauan Maluku. Spesies ini cukup mirip dengan Hamisilium gillai yang ditemukan di Papua Barat. Hamisilium halmahera berjalan di dasar laut menggunakan sirip pektoral. Banyak bintik berwarna kegelapan menyelubungi kulit hiu Hamisilium halmahera. Ukuran Hamisilium halmahera relatif kecil. Spesies yang pernah tertangkap berukuran 70 cm. Hiu ini bergerak dengan berjalan di dasar laut menggunakan sirip pektoral dan sirip pelvis mereka. Secara umum, warna kulit hewan tersebut adalah coklat, dan kulit mereka juga dihiasi oleh bintik-bintik poligonal berwarna gelap. Bintik-bintik berwarna putih juga ditemukan dengan jumlah yang relatif sedikit atau lebih kecil dari 10 pada jarak antara bintik poligonal berwarna gelap. Pada hiu ini ditemukan bintik hitam berukuran relatif besar pada daerah moncong, sepasang tanda gelap pada bagian ventral atau bagian bawah, kepala, dan belang berbentuk huruf U pada bagian atas atau dorsal. Ditemukan juga tanda horizontal berwarna gelap berjumlah 7 hingga 8 di antara abdomen atau perut dan dasar sirip kaudal atau caudal fin base pada seekor Hamisilium halmahera. Biasanya ditemukan 25 buah bintik hitam pada permukaan atas kepala. Hamisilium halmahera pertama kali ditemukan di perairan Halmahera, salah satu pulau dari Kepulauan Maluku yang terletak di sebelah barat Papua Nugini. Ikan ini hidup pada perairan tropis. Hamisilium halmahera merayap di dasar laut dengan siripnya untuk bergerak. Mereka bergerak mencari makan berupa ikan kecil, krustasea seperti kepiting dan udang, dan moluska pada malam hari. Hamisilium halmahera ditemukan oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Gerald Allen, ilmuwan biologi yang bekerja di bawah naungan Conservation International oleh Allen dan kawan-kawan. Penemuan spesies Hamisilium halmahera telah dipublikasikan dalam berkala ilmiah International Journal of Entology. Ikan yang juga disebut hiu karpet berekor panjang ini dinamai sesuai dengan tempat di mana hiu tersebut ditemukan. Hamisilium halmahera dideskripsikan mirip dengan kerabat dekatnya, yaitu As Hamisilium gillai yang ditemukan di Teluk Cendrawasih, Papua Barat. Oleh tim penemu yang tergabung dalam Conservation International, penemuan spesies hiu ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontribusi hiu dalam ekosistem, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi hiu. Bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video baru dari channel ini. Jangan lupa subscribe sekarang juga.